Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit video rangkuman tentang proses pengiriman nih, atau proses packing. Nah, ini sekarang hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Alhamdulillah meluncur 5 paket nih. Mantep. Nah, ini yang pertama. Ini ada golok cacah atau golok petok ya. Tuh, mantep. Ini pesanan Bos Nano. Ya, ini pesanan Bos Nano. Nah, untuk golok cacahnya pengen diukir nama. Tuh, mantep. Ini pisau pilet atau pisau serbaguna nih. Tuh, namanya Pak Andreo. Mantep. Ya, nah ini ada sama nih pisau pilet juga. Ini nggak dikasih nama. Ini katana dragon red. Mantep. Tuh, ini dari baja strip. Harganya kisaran 400-an lah. Nah, selanjutnya ini katana Zoro Sandai Kitetsu. Mantap. Nih, pencinta anime Zoro merapat nih, ready ya. Ini meluncur. Mantep. Ini pesanan Bos apa ya tadi? Lupa. Ini beliau beli sama dudukannya ya, atau tatakannya yang buat di tembok nih, yang dua tahap. Ini yang baja strip, harganya sekitar 400-an sama. Nah, ini yang paling spesial. Mantap. Ini Shirasaya Sakura 1 set. Itu ada 3 pieces. Ini ukuran tanto. Nah, tanto nih. Cakep. Ini yang wakijashi. Mantap. Ini yang katananya. Ini yang paling spesialnya, bahannya dari baja perspuh. Kualitas udah tebas paku, pokoknya mantep bener nih. Ini dibonusin ini ya, dudukan yang 3 tahap sama pisau dapur. Ini pisaunya. Nah, nih, ini udah diukir nama semuanya. Bentar. Mystery Egg. Ini dari yang belinya pengen diukir nama tapi cuma inisial aja katanya. Tuh, X sama. Oke, ini masih belum di ini ya. Bilahnya masih belum dikasih minyak. Mau di-review dulu sedikit. Mantep. Nah, yang Zoro nanti ada video review sama ketajamannya. Kita langsung mulai. Sebelum dikirim, kita tes dulu ketajamannya ke kertas. Udah siap terbang atau belum gitu. Dari awal, pisau pilet atau pisau serbaguna. Ngeri. Mantap bener nih. Selanjutnya, golok petok atau golok cacah. Pisau pilet juga. Mantap. Siap terbang, Pak. Dragon. Tajamnya ngeri. Bukan yang buat up. Ini pakai jas. Ngeri tajam ini, Bos. Ngeri.
depan tuh. Kecil. Setiap pembelian mendapatkan souvenir ceker katana. Ini ada korek sama stiker. Ini hanya sekedar apa namanya, souvenir aja gitu, biar selalu diingat. Mantep. Untuk packing juga kita harus benar-benar memastikan bahwa ini benar-benar safety nih. Ya. Ini udah dibungkus pakai koran, terus ditambah lagi pakai bubble wrap dan ditambahin lagi di pinggir-pinggirnya menggunakan koran ya. Jadi apa namanya, takutnya gitu ya sama pihak yang kurir atau pengiriman, takutnya ada yang ke apa namanya, yang dialung-alung gitu atau dibanting atau sampai ada yang ketindih, itu aman lah insya Allah. Mending kita apa, yang penting barang kita benar-benar safety sampai di alamat. Sudah terdapat bonusnya.
Dragon Gate. Dragon Gate. Thank you.